Sobat Com, kembali lagi di sepekan terakhir episode ke-90 bersama saya Natalia Surya. So, ada apa aja ya dalam sepekan terakhir? Let's check it out. I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So, I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Agnes Mo yang viral. Sebetulnya Agnes Mo saat itu lagi diwawancarai mengenai single terbarunya yang berjudul Diamonds, di mana dia duet dengan seorang rapper terkenal asal Amerika Serikat, French Montana. Nah, di sela-sela wawancara itu, seorang presenter, Kevin Kenny ini bertanya mengenai latar belakangnya. Kok kayaknya Agnes Mo ini agak berbeda ya dengan orang Indonesia pada umumnya? Jawaban dari Agnes Mo ini akhirnya menjadi kontroversi di dunia media sosial. Ya, dia bilang, sebetulnya saya tidak memiliki darah orang Indonesia. Lantaran pengakuan tersebut timbul pro kontra dari sejumlah pihak, tapi ini tidak hanya mengundang perhatian dari warganet, tapi juga beberapa public figure. Banyak yang bilang, kok Agnes Mo ini ya, durhaka ya, kayak malin kundang ya. Terus kok kayaknya nih Agnes Mo nih kayak kacang lupa kulitnya ya. Tapi Sobat.com tidak sedikit juga nih membela Agnes Mo, karena di Twitter itu sempat trending hashtag We Stand Agnes Mo. Selain itu juga ada penyanyi Anji yang memposting sebuah foto screenshotan percakapan antara dia dengan Agnes, di mana Anji ini menghimbau agar warganet tuh lebih, ayo kalau menonton videonya jangan setengah-setengah, nonton sampai habis ya, biar maknanya itu enggak kepotong-potong. Sementara kepala staf kepresidenan Muldoko justru menghimbau para warganet untuk lebih kritis, lebih bijak untuk menanggapi pernyataan dari Agnes Mo, karena ia sendiri pun tidak meragukan jiwa nasionalisme yang dimiliki Agnes. Melalui akun Instagram pribadinya, akhirnya Agnes Mo ini juga angkat bicara Sobat Netcom. Dia bilang, salah satu isi captionnya nih ya, saya bacain, saya tidak bisa memilih darah atau DNA saya. Tetap, saya selalu membela negara saya, selalu dan tidak seorang pun bisa merampas itu. Bling bling baby bling bling. Kata-kata dari mulutmu memang berbahaya. Lalu sebetulnya seperti apa ya silsilah keluarga Agnes ini? Diketahui orang tua Agnes bernama Ricky Mulyoto dan Jenny Siswono, di mana ayahnya ini merupakan mantan pebasket di era 1980-an dan ibunya juga merupakan mantan atlet tenis meja. Nah, dari hasil pencarian tim riset sepekan terakhir nih, saya juga menemukan ada sebuah tweet dari @gunromli, di mana dia mengungkapkan bahwa memang sih tidak ada darah Indonesia atau Jerman, yang ada adanya darah A, B, A, B, O. Setuju. Oke, Sobat Medcom, semoga lewat kejadian ini tidak membuat kita mudah terprovokasi ya, tapi justru malah mengeratkan Bhinneka Tunggal Ika kita sebagai warga negara Indonesia. Topik kedua viral, beredarnya naskah pidato dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ya, teks pidato Nadiem ini rencananya ingin dibacakan dalam memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November 2019. Namun saat diunggah di laman resmi Kemendikbud, naskah tersebut justru viral karena menarik perhatian warganet. Dalam teks pembukaan ini Nadiem Makarim sempat bilang kalau pidato saya akan sedikit berbeda daripada pidato-pidato lainnya yang mungkin inspiratif atau retorik, tapi ini akan sedikit berbeda dan justru ia mengajak adanya perubahan-perubahan kecil yang untuk dilakukan. Di antaranya seperti, ajaklah kelas berdiskusi bukan hanya mendengar, berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas, cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas, temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri, tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Wah, nampaknya Pak Menteri ini tidak hanya berfokus pada mata pelajarannya saja ya, tapi juga sebuah perubahan di mana lebih memperhatikan juga sosialisasi dalam pendidikan. Sebagian besar warganet memberikan tanggapan yang positif untuk pidato tersebut, seperti ada juga Dian Sastro ya yang mendukung. Tapi nih, ada yang viral, adanya postingan foto di Twitter yang mencoret-coret naskah tersebut dengan tulisan tangan bertinta merah. Ya, itu diupload oleh akun @trendingtopic. Dalam unggahannya, disertai cuitan juga nih dari Ahmad Taufik yang mengkritisi teks tersebut. Salah satunya di bagian terakhir, Taufik ini juga menuliskan, kalimat inspiratif ini tentu akan keren sekali jika disampaikan oleh orang yang bukan Menteri Pendidikan. Masalahnya, Menteri Pendidikannya Anda. Anda mengambil keputusan, Anda yang punya kekuasaan. Masa guru-guru yang disuruh do it yourself? Anda ini menteri, bukan anak-anarko, sindikalis, atau SJW medsos.
Ya, kita harapkan yang terbaik, kita dukung untuk Menteri Pak Nadiem Makarim agar bisa membawakan perubahan bagi dunia pendidikan di Indonesia agar terus maju. Topik selanjutnya ada yang tidak biasa dari supporter Timnas Indonesia. Seperti yang kita mungkin udah pernah tahu semua nih ya, kemarin Indonesia baru saja berhasil mengalahkan Thailand di laga pertama sepak bola SEA Games yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial Filipina. Ya, kira-kira siapa ya supporter Timnas Indonesia yang viral? Maria Ozawa! Ya, dia tiba-tiba muncul nih di tribun supporternya Timnas Indonesia U23. Dimana saat itu para supporter lainnya pada bingung, wah kok ada Maria Ozawa ya? Terus langsung semuanya pada salah fokus terus minta selfie bareng. Ya, tampak pula juga nih aktris berkebangsaan Jepang ini, ia menggunakan jersey Indonesia. Dan seperti video yang viral di media sosial, ia juga terlihat mencium bendera Indonesia. Diketahui juga sebetulnya Maria ini datang untuk pekerjaannya. Nah, di sela-sela wawancara, Maria juga menyatakan kalau Indonesia merupakan negara yang spesial loh. Oke, sekali lagi pokoknya selamat untuk Indonesia yang telah berhasil mengalahkan Thailand dan bisa maju ke babak selanjutnya. Kita dukung terus yang terbaik untuk Timnas. Maju, maju, maju. Oke, Sobat.com, itu dia tadi 3 trending topik yang sedang viral selama sepekan terakhir. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya. Dan terus saksikan setiap hari Jumat jam 5 sore di YouTube dan website medcom.id. Sampai jumpa! Wah, nggak kerasa ya, medcom.id sudah menemani kita selama 2 tahun. Oleh karena itu, tim sepekan terakhir ingin mengucapkan selamat ulang tahun! Semoga di ulang tahun yang kedua ini, medcom.id selalu memberi arti! Yeay!